Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomeo Raru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 3 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dan menulis riset proposal. Yang pertama, yaitu kita masuk pada bagian pertama, yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotetis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Definisi ini berisi istilah-istilah dasar yang diperlukan dalam mendefinisikan metode penelitian ilmiah dan menjelaskan prosedur yang telah diterima selama berabad-abad. Penelitian bisa menjadi istilah yang berharga, itu bisa mengarah ke untuk mengungkapkan jawaban atas pertanyaan yang tidak mungkin. Dua pertanyaan besar dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan statistik yang berprosedur. Mengembangkan metode dan prosedur adalah tiga hal yang utama, tetapi fokus untuk sebagian besar mahasiswa peneliti penelitian harus pada aplikasi. Meskipun ahli statistik dan peneliti sama-sama penting menghasilkan hasil penelitian, khususnya yang berbeda-beda. Metode ilmiah mungkin tidak sesuai untuk banyak bidang kehidupan seperti mengevaluasi karya seni, memilih agama, atau menjalin persahabatan, tapi ini sangat berharga dalam menghasilkan akurat dan berguna dalam data penelitian media massa. Ada lima karakteristik metode ilmiah yang membedakan metode ilmiah dari metode mengetahui lainnya. Pendekatan penelitian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah bersifat publik. Misalnya seorang peneliti khususnya di bidang akademik sektor tidak dapat memohon pengetahuan pribadi atau data dalam beberapa bentuk keakuratan temuannya. Peneliti harus sangat berhati-hati dalam laporan yang dipublikasikan kepada dan memasukkan informasi tentang penggunaan metode pengambilan sampel, pengukuran, dan prosedur pengumpulan data. Informasi semacam itu memungkinkan peneliti lainnya untuk memverifikasi secara independen studi yang diberikan dan untuk mendukung atau membantah temuan penelitian awal. Meskipun operasional efisiensi menjamin ketepatan, itu tidak menjamin validitas. Pemeriksaan yang cermat terhadap definisi konstitutif dan Archock akan menunjukkan bahwa operasional definisi mungkin salah. Ilmu itu sistematis dan kumulatif, tidak ada peneliti tunggal studi berdiri sendiri, juga tidak naik atau turun dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu menggunakan studi sebelumnya sebagai blok bangunan untuk pekerjaan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau tersedia literatur ilmiah tentang topik tersebut sehingga studi saat ini akan memanfaatkan warisan penting penelitian masa lalu. Ulasan ini adalah berharga untuk mengidentifikasi area masalah dan faktor penting yang mungkin relevan dengan penelitian saat ini. Selain itu, para ilmuwan berupaya mencari keteraturan dan konsistensi antara temuan mereka. Dalam bentuk idealnya, penelitian ilmiah dimulai dengan satu peristiwa yang diamati dengan cermat dan akhirnya berkembang ke perumusan teori dan hukum. Teori adalah seperangkat yang terkait proposisi yang penyajian pandangan sistematis fenomena oleh menentukan hubungan antara konsep. Peneliti teori dengan mencari pola keseragaman untuk menjelaskan data itu telah dikumpulkan. Ketika hubungan antara variabel invarian dalam kondisi tertentu, yaitu saat hubungan itu terjadi, selalu sama, peneliti dapat merumuskan sebuah hukum. Baik teori dan hukum membantu peneliti
mencari dan menjelaskan konsistensi dalam perilaku, situasi, dan fenomena. Ilmu berkaitan dengan menghubungkan sekarang untuk masa depan. Faktanya para ilmuwan berusaha keras untuk mengembangkan teori karena untuk satu alasan, mereka berguna dalam memprediksi perilaku. Kecukupan teori terletak pada kemampuannya untuk memprediksi suatu fenomena atau peristiwa. Proses penelitian 8, ada 8 langkah dalam proses penelitian yang harus kita lihat. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, tinjau penelitian dan teori yang ada. Yang ketiga, kita mengembangkan hipotesis atau pertanyaan peneliti. Yang keempat, menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. Dan yang terakhir, yang kedelapan, gandakan penelitian hal ini bila perlu. Langkah yang keempat mencakup keputusan apakah akan menggunakan kualitas penelitian atau penelitian kuantitatif, di mana sampel besar digunakan untuk memungkinkan hasil digeneralisasikan populasi umum yang diteliti. Sementara langkah kedua dan delapan adalah opsional dalam penelitian sektor swasta, karena dalam banyak contoh penelitian dilakukan untuk menjawab spesifik dan pertanyaan unik terkait dengan keputusan di masa depan. Di masa depan seperti apakah akan menginvestasikan sejumlah besar uang di media berkembang. Namun, jika file penelitian memberikan hasil yang tidak meyakinkan, penelitian akan direvisi dan direplikasi. Setiap langkah dalam proses penelitian, 8 langkah bergantung pada semua yang lain untuk membantu menghasilkan studi penelitian yang efisien secara maksimal. Kita masuk yang ke bagian yang kedua, yaitu prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alami menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula perlu memberi perhatian khusus pada materi yang sudah tersedia. Mereka seharusnya tidak mencoba menangani penelitian yang luas pertanyaannya, tetapi harus mencoba mengisolasi subtopik yang lebih kecil dan lebih praktis untuk belajar. Mereka harus mengembangkan metode analisis yang sesuai dan kemudian dilanjutkan melalui analisis data dan interpretasi sehingga jelas dan presentasi hasil yang ringkas. Hal tersebut menekankan bahwa hasil survei tunggal atau lainnya, pendekatan penelitian hanya memberikan indikasi tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin ada. Sebelum peneliti dapat mengklaim dukungan untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis, penelitian harus direplikasi beberapa kali menghilangkan ketergantungan pada faktor asing. Saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasil palsu. Fenomena yang mempengaruhi eksperimen dengan cara ini adalah sumbernya kerusakan dalam validitas internal. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya hanya sedikit penyelidik di bidang komunikasi yang beruntung cukup untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian yang menarik bagi mereka. Banyak yang kemudian diidentifikasi dengan studi yang spesifik jenis seperti metodologi kelompok fokus, iklan majalah, atau komunikasi dan hukum. Penelitian ini menyelidiki kecil potongan teka-teki dalam komunikasi untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang area penelitian mereka.
Bagian yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Untuk membuat prediksi tentang peristiwa, konsep, atau fenomena, peneliti harus melakukan analisis yang mendetail dan objektif. Satu prosedur yang digunakan dalam analisis tersebut adalah sensus, di mana setiap anggota populasi dipelajari. Melakukan sensus setiap proyek penelitian tidak praktis, dan peneliti harus melakukan menggunakan metode alternatif. Beberapa dasar dan tidak membutuhkan banyak waktu atau sumber daya. Metode pengambilan sampel lainnya memerlukan biaya dan waktu yang besar. Peneliti harus memutuskan apakah biaya dan waktu dibenarkan dalam kaitannya dengan hasil yang dihasilkan. Prosedur pengambilan sampel tidak boleh dianggap enteng dalam proses investigasi ilmiah. Tidak masuk akal untuk mengembangkan penelitian desain untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berharga dan kemudian membatalkan upaya ini dengan mengabaikan prosedur pengambilan sampel yang benar. Prosedur ini harus terus diteliti untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak spesifik untuk sampel. Artinya, hasil tidak berdasarkan jenis sampel yang digunakan dalam penelitian. Namun mengingat teori sampling itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, seperti survei berskala nasional yang membutuhkan konsultasi yang lebih teknis tentang pengambilan sampel populasi ini dan sampel, salah satu tujuan penelitian ilmiah adalah mendeskripsikan hakikat populasi, yaitu sekelompok atau kelas mata pelajaran, variabel konsep atau fenomena. Dalam beberapa kasus ini dicapai melalui penyelidikan seluruh kelas atau kelompok, seperti studi tentang prime program waktu televisi selama seminggu dari proses pemeriksaan setiap anggota populasi, semacam itu disebut sensus. Jika subjek atau unit digambar dari populasi dan dihapus dalam pilihan berikutnya, prosedur tersebut dikenal dengan random sampling, pengambilan sampel acak yang paling banyak digunakan. Yang berikut, bagian 4 tentang riset survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan penelitian, terutama karena fleksibilitasnya. Bagaimanapun melibatkan jumlah langkah, peneliti harus memutuskan apakah akan menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis. Tentukan tujuan dari belajar, meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut, memilih survei pendekatan, desain kuesioner dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data. Dan terakhir, putuskan apakah akan menerbitkan atau menyebarluaskan hasilnya. Langkah-langkah ini belum tentu diambil urutan itu, tetapi semua harus dipertimbangkan sebelum survei dilakukan. Untuk memastikan bahwa semua dalam langkah dalam proses survei selaras, peneliti harus melakukan sesuatu satu atau lebih studi percontohan untuk mendeteksi kesalahan dalam pendekatan. Studi percontohan menghemat waktu, uang, dan frustrasi karena kesalahan yang dapat membatalkan seluruh analisis terkadang diabaikan sampai tahap ini. Setidaknya ada dua jenis survei utama yang digunakan oleh para peneliti, yaitu deskriptif dan analitis. Sebuah survei deskriptif mencoba menggunakan, menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu kepada gambaran apa yang ada saat ini. Survei memiliki keuntungan tertentu yang jelas. Pertama, mereka bisa digunakan untuk menyelidiki masalah dalam pengaturan realitas. Kedua, biaya survei
Masuk akal mengingat jumlah informasi yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti bisa mengontrol pengeluaran dengan memilih dari jenis survei utama. Yang kemudian keuntungan tiga adalah bahwa sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan relatif mudah dan berbagai orang. Penelitian survei juga memiliki kelemahan teknik. Yang pertama dan paling penting adalah bahwa variabel independen tidak dapat dimanipulasi seperti dalam percobaan laboratorium. Kualitas sulit untuk ditetapkan karena banyak campur tangan dan variabel yang terlibat. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan harus diucapkan dan ditempatkan untuk mendapatkan yang diinginkan dengan jelas mengenai informasi. Kemudian, kerugian yang lain dari penelitian survei, terutama di telepon studi, adalah masalah potensi berbicara dengan orang yang salah. Misalnya seorang responden mungkin mengaku berusia 18-24 tahun, tetapi sebenarnya mungkin berusia lebih dari 30 tahun. Bagian yang berikut yaitu metode penelitian kualitatif. Pengamatan lapangan melibatkan studi tentang suatu fenomena dalam pengaturan alam. Peneliti mungkin menjadi pengamat terpisah atau beserta dalam proses yang diteliti. Keuntungan utama dari teknik ini adalah fleksibilitasnya, yaitu bisa digunakan untuk mengembangkan hipotesis, tesis untuk pengumpulan data awal atau untuk belajar berkelompok yang tidak dapat diakses. Kerugian terbesarnya adalah kesulitan dalam mencapai validitas eksternal. Kelompok fokus atau wawancara kelompok digunakan untuk berkumpul informasi awal, untuk studi penelitian, atau untuk mengumpulkan data kualitatif tentang. Tentang pertanyaan penelitian. Keuntungan metode kelompok fokus adalah memudahkan pengumpulan data dan kedalaman informasi yang dapat dikumpulkan. Di antara kerugiannya, kualitas informasi yang dapat dikumpulkan selama kelompok fokus sangat bergantung pada keahlian moderator grup. Kelompok fokus hanya bisa melengkapi penelitian lain karena mereka yang memberikan bukan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif tiga dimensi utama. Pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan filsafat realitas. Berikut, penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal di banyak pengaturan. Pilihlah lokasi penelitian tergantung pada sifat umum dari pertanyaan peneliti. Area penyelidikan biasanya menunjukkan suatu perilaku atau fenomena yang menarik. Setelah itu, teridentifikasi. Langkah selanjutnya adalah pilihlah pengaturan di mana perilaku atau fenomena terjadi dengan frekuensi yang cukup membuat observasi yang bermanfaat. Penelitian kelompok fokus tidak sepenuhnya bebas dari komplikasi atau pendekatan. Ini jauh dari sempurna. Beberapa kelompok menjadi didominasi oleh ketua kelompok yang ditunjuk sendiri dan yang memonopoli percakapan dan mencoba memaksakannya beserta lainnya. Baik, sekian dari saya tentang metode penelitian dan menulis riset proposal. Terima kasih.